rumah kosong yang seperti ada di tengah hutan ya. Oke, ini dalam suasana menjelang maghrib ya. Ada sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya gitu loh. Kayak semacam tengah hutan. Padahal sih di pinggir jalan gitu ya. Tapi tanamannya ini loh, banyak tanaman liar di depannya ini. Ini saya bingung nih, banyak tanaman gitu. Mudah-mudahan nggak ada ular ya. Ini gede juga rumah ya, rumahnya orang kaya dulunya ya. Ini kekunci pintunya, tapi jendelanya kebuka gitu loh. Dan di dalamnya ini masih ada isinya, ada kursi gitu ya, sampai ke belakang sana. Ada kursi, di depan ini masih ada sofa ya. Saya bingung nih tangannya, nahan ini. Nahan apa namanya? Nahan jendela. Banyak, ada semacam putih-putih gini. Ini gede ya, ada ruangan-ruangan kamar gitu, sampai ke belakang sana. Deh. Oke, saya coba masuk ya. Ini saya off dulu karena susah bawa kameranya, harus loncat dari jendela. Oke. Sekarang saya sudah masuk ya di dalam rumahnya. Ini mungkin dulunya kamar atau apa nih? Gelap juga ya. Ini padahal jam berapa ini? Jam 6 kurang seperempat ya, kurang 15 menit lah maghribnya nih. Ini ada kamar ya, ada kain apa tuh putih-putih kayak gitu tuh. Oh, semacam hordeng dulunya ya. Mungkin ada ordernya terus ada yang ngelepas gitu. Ini kalau buat blok malam lumayan sih, tapi nggak tahu berani nggak karena kayak tengah hutan, takut ular kalau saya tuh. Nggak punya sepatu boot masalahnya. Ini kursi ada apa di bawahnya tadi? Oh, kain juga ya. Wih. Ini meja ya. Ada foto itu. Married Road. Ini kantor apa rumah dulunya ini? Banyak kartu-kartu gitu. Kantor. Kantor apa? Pernikahan apa nih? Sugiono. Oh, rumah kantor apa ya? Nggak tahu juga. Jagalah kebersihan ruangan ini. Oke. Saya coba ke situ. Nah, di belakangnya itu masih ada ruangan ya, sampai ke belakang sana gitu. Semacam, ya, gede lah. Ini kayak semacam hutan aja gitu. Oke. Assalamualaikum. Kayak semacam kantor dulunya ya. Kantor apa dulunya ya? Ini ada kalender tahun berapa ini? Tahun 2014 ya. Tahun 2014, sekarang 17, apa? Sekarang tahun 2023. Berarti sekitar 7 tahun, 6 tahun ya. Terbengkalai gitu loh. Gelap juga. Nyalain lah, lampu senter tangan, apa? Kepala. Ini senter kepala kayak gini. Biar terang gitu loh, supaya bisa kelihatan. Ini apa, ada foto-foto? Macam kantor ya, kantor apa tapi ya? Ini kantor partai mungkin ya? Iya, ini kantor partai mungkin dulunya. Iya benar, kantor partai. Tapi partai apa ya? Ditinggalkan begitu saja. Ini ada piring gitu. Ada sendal sana. Bantal, selalu aja kalau ekspor ada aja bantal gitu. Ini halaman belakangnya ya, kayak hutan juga ini. Ini di belakangnya apa di bawah sampingnya juga ada bangunan lagi tuh situ. Lantai 2 yang sampingnya itu tuh. Nanti saya ke sana ya, tapi sebelum ke sana saya mau ngecek sana dulu deh. Kayak semacam ada etalase-etalase di sana tuh. Ini ada meja itu ya. Oh, ini dapur nih. Dapurnya saya nggak usah pakai senter tangan dulu. Kosong ini ya. Ini aslinya gelap banget loh. Oke, assalamualaikum. Ini ada gelas-gelas itu ya. Tapi mendingan pakai senter tangan supaya kelihatan ya. Kelihatan jelas itu. Kompor gasnya kemana ini? Tabung gasnya nggak ada. Itu cuma gelas-gelas doang. Tuh, bangunan sampingnya tuh gede banget loh. Nanti saya ke sana ya. Kira-kira bisa masuk nggak itu. Oke, ini ordernya udah mulai pada lepas.
Malam serem banget pasti nih. Sekitar berapa berarti? 8 tahun atau berapa tadi? Lupa, tahun 2014 ya. Ini kalender. Sekarang, wih, sudah serang, apa? Ada serang laba-laba, saya nggak bisa masuk ya. Nggak bisa masuk. Masuknya biasanya ke sini nih. Yang ada etalase nih. Oh, dulu dulunya juga mungkin ini buka toko ya. Banyak etalase atau apotek dulunya. Tapi di belakangnya tadi ada banyak kayak semacam rumah partai ya. Rumah partai gitu. Atau saya karena belum pernah jadi orang partai, jadi nggak tahu ini barangkali buat apa, naruh apa gitu, prosedur apa gitu ya. Ini meja-mejanya tuh. Eh, tapi nggak tahu ini etalase nih buat apa kalau partai nih. Tapi kalau ini kan buat apotek atau warung gitu ya. Sarang laba-labanya, woi banyak banget deh. Ramai ya, ini menjelang maghrib masalahnya banyak. Orang-orang yang pada apa baru pulang kerja atau sekolah. Ini apa ini? Ada karung isinya apa ini? Baju atau apa nih? Baju apa spanduk nih? Semacam spanduk. Oh, spanduk ini nih mangkel main nih. Ya spanduk ini terbuang sia-sia. Oke. Ini partai, ini nih partai-partai waktu belum pemilihan presiden mungkin ya. Tadi kalender tahun berapa ya? 2014 atau berapa? Saya lupa tadi. Oh iya benar tahun 2014 ya. 7 tahun berarti sekarang 23. Apa 6 tahun gitu. Nggak ngerti juga. Partai, waktu pemilihan umum. Tadi saya udah ngeliling semua ya, bingung, bikin bingung gitu. Ternyata ini rumah partai berarti ini yang di tengah hutan nih. Oke, saya coba sebelum maghrib ya, sebelum maghrib saya coba ke belakang gitu. Ini nggak usah op lagi kali ya, bisa loncat kayaknya saya. Masalah kacanya hilang ini, tapi pintunya sih ke itu ya. Jebol itu kuncinya tuh. Mungkin dulunya ada ya berusaha yang masuk tapi nggak bisa. Akhirnya dari jendela tuh jendelanya juga lepas lagi tuh. Ini dulunya kekunci rapet ya. Tapi sekarang saya kesini jendelanya kebuka makanya bisa masuk gitu. Saya loncat, maaf nih, op dulu apa gimana ya, karena harus loncat, takutnya goyang-goyang. Oke, op dulu dah. Oke, saya berhasil turun dari sini. Tinggi juga sih, jadi bingung kalau nggak salah ya nggak off tuh. Oke, tapi ini sampingnya, tadi saya masuk dari sana ya. Masalah itu masuk dari jendela gitu ya, terus tembus ke sini. Waduh, saya banyak kayak gini belakangnya ya. Kayak benar-benar hutan. Itu ularnya takutnya ada ya. Nah, saya bisa masuk dari situ tuh, ada terowongan tuh. Bisa ke lantai dua ini ya. Ini dulu bangunan apa ya? Ini saya ke sini, lewat sini. Malam lumayan serem sih di sini ya, di belakang ini ya. Kalau udah ekspor siangnya, tahu suasananya sih mending gitu. Nah, ini ada semacam kursi meja gitu ya. Dulunya buat apa ini? Kayak semacam parkiran. Buat parkiran mobil atau apa di sini dulunya? Ini dulunya buat nongkrong-nongkrong ya. Iya, nggak usah di senternya, kelupaan saya. Oh, di sana juga ada bangunannya, mungkin di kamar mandi sana ya. Gede juga nih, ada dua bangunan ya. Ini rumah, mungkin rumah kantor partai, dan sininya nggak tahu, saya belum masuk. Dua lantai kayaknya, gede banget ini. Ini ada semacam meja sama kursi ya. Di belakang ini buat uji nyali, duduk di sini lumayan nih, serem nih. Ya, kalau menjelang malam pasti kendaraan sepi ya. Kira-kira menuju ke sana gimana ini? Banyak kayu. Waduh, rimbun kayak gitu. Kayaknya next time aja kalau kemarau, kalau saya masih mau ekspor ke ini. Saya coba masuk ke bangunan itu yang gede.
ke bangunan yang dua lantai ini nih. Dulu apa dia? Assalamualaikum. Saya takut ada ular. Nah ini nih. Oh bisa jebol gini pintunya ya. Wow, tadi saya start dari sana ya. Ini. Kayu-kayunya nih, takutnya sarangnya itu binatang-binatang. Oke, saya coba masuk ke sini ya. Saya berani manjat lantai 2 nggak nih? Assalamualaikum. Ini dulunya tempat apa lagi ya? Rumah partai tapi... Ini ruang apa? Banyak kayu-kayu gini ada lemari juga tuh. Ada suara kesek-kesek di situ, takutnya tuh si itu yang panjang-panjang itu loh. Tapi saya penasaran tapi yang di atasnya itu apa gitu. Kira-kira yang di atasnya ini apa gitu. Nanti doa. Oh itu si tikus ternyata bikin kaget. Kirain doa apa gitu. Dari tadi tuh. Udah tahu saya lagi takut karena ular. Ada suara kayak gituan. Oke. Saya manjat ke lantai 2 ya. Saya udah nyampe ke lantai apa tangga pertama. Di atasnya ini ada apa itu? Banyak banget sampah-sampah. Saya coba masuk. Masalah saya baru tadi ngecek nggak nyampe sini. Assalamualaikum. Apalagi nih ya? Ini saya sudah nyampe lantai 2 ya. Kuat nggak nih kira-kira? Lantai 2 kuat ya? Kok banyak sampah-sampah kayak gini? Assalamualaikum. Saya udah nyampe lantai 2 ini. Ini. Itu bangkai ayam kok nyampe di sini ya? Oh, ayamnya warga ya. Ada sendal gitu ya. Ini ayam pantesan ayam tetangga ngomongnya pada hilang tuh. Enggak pernah kembali karena mungkin tersesat ya. Nggak nyampe balik lagi gitu. Weh. At ruangan 2 kayak gini tapi di sana juga ada nggak tahu sih udah mentok gitu. Bangunan kedua yang lantai 2-nya isinya cuman kayak gini ya. Cuma kayak gini terus tadi di lantai bawahnya tadi banyak kayu-kayu gitu loh. Terus diganggu sama tikus. Malam-malam gimana ya? Saya takut ularnya itu loh. Tapi ayam juga mati di sana ya. Itu bangka ayam kira-kira tuh apaan gitu. Oke. Saturan dan mengakhiri ya. Next time kalau saya mau apa mentalnya nyalinya kuat ya bisa vlog malam di sini ya. Kalau saya punya sepatu boots saya pengen vlog malam di sini. Ini tanaman sampai di tangga ya. Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, so, ajan maghrib kedengeran.